dan juga uh, para jemaat-jemaat senior, 各位长老之士, dan juga majelis hamba Tuhan, 各位弟兄姐妹, dan saudara-saudari sekalian, saudara, saudara, uh, teman-teman sekalian, saya adalah uh, Yang Musi, uh, saya datang dari Singapura, uh, Logos Christian Church, <Log> os, 再一次代表我所服侍的教会，在耶稣基督里面问大家的安。 Dan saya mewakili gereja yang saya gembalakan untuk mengucapkan uh, selamat datang, shalom untuk saudara-saudari sekalian. Uh, selesai khotbah saya harus segera meninggalkan tempat ini. Uh, saya mohon maaf, saya tidak bisa tinggal uh, terus untuk bisa bersalaman dengan saudara. Karena saya masih ada satu khotbah di Abalev. 呃，uh, 在主平弟兄的这个的介绍之下，啊、uh,，dibawah rekomendasi dari bapak Hendra Eng，我认识了罗姆斯，saya jadi mengenal dengan Luomus，啊，uh, 我们相见甚欢，nah，kami、uh, sekali bertemu udah langsung seperti sahabat，<laughs> 就谈起话来，kami sudah bisa langsung ngobrol，他就告诉我他在雅加达的国语堂侍奉，beliau memberitahukan bahwa sa，呃，beliau melayani di GKI。<laughs> <laughs> 我知道国语堂在耶加达是一间相当有历史的教会。saya tahu bahawa GKU merupakan sebuah gereja yang punya sejarah yang historis yang lama。我在想什么有机什么时候有机会可以拜访国语堂。 Saya sedang berpikir kapan saya punya kesempatan untuk berkunjung ke GKI. Nah, maka uh, Pak Salomo uh, pendeta Salomo pun mengatakan bahwa uh, nanti Juli saja datang ke gereja kami dan berkhotbah. Saya langsung bilang oke. Kemudian beliau memberikan kepada saya sebuah tema. Setelah saya membaca temanya Bagaimana orang Kristen uh, di dalam meresponi uh, proses kedukaan di dalam budaya Chinese ]我真的吓了一跳. Saya terkaget-kaget Pertama, saya sangat menghargai dan menghargai dia Dalam berdoa kepada Tuhan Berbicara ini pertama-tama saya sangat uh, merasa hormat dan mengagumi di dalam uh, kebaktian umum bisa membicarakan tema seperti ini yang kedua adalah uh, saya mengagumi kepekaan beliau terhadap kebutuhan Jemaat untuk memberikan respon 所以我的头就很痛了. Nah saya mulai sakit kepala ah 因为这是一个非常大、非常复杂的课题。Karena ini merupakan sebuah tema yang luas, yang kompleks。为什么我这样说呢？Mengapa saya katakan demikian？因为华人的丧事的传统。Karena di dalam budaya Chinese untuk kedukaan 是受这四个的思想。Dipengaruhi oleh empatisme atau pemikiran 而形成的。 Uh, jadi dibentuk oleh empat pemikiran ini. Empat pemikiran ini adalah Konfusianisme. Yang kedua, Buddha. Yaitu Budisme. Eh,佛教思想. Uh yaitu dipengaruhi oleh agama Buddha. Yang ketiga adalah pemikiran Tao, yaitu Taoisme. Yang keempat yang lebih kompleks lagi. 是民俗信仰.

在这个墓会里面，常常会碰到这些的问题。saya melihat memang di dalam penggembalaan ditemukan hal-hal ini。我们大多数今天看到的华人的殡葬的习俗，或是丧事的习俗。pada dasarnya kita melihat tradas、uh, tradisi orang-orang Tionghoa di dalam kedukaan。其实是受民间信仰和道教。

Hari ini saya akan pakai dari tiga pemikiran uh, untuk uh, membagikan tema ini. Uh uh uh, yang pertama adalah saya akan bicarakan melalui konfusianisme, Taoisme, uh, buddhisme, dan kepercayaan rakyat dan mereka punya doktrin ya dilihat dari uh, sudut pandang ini Mari kita lihat Bagaimana mereka mengekspresikan rasa duka mereka di dalam proses kedukaan

我决定从第二点、第三点讲起。我开始从点二、点三。好，呃，从这个第一点我就不讲了。Know, 可以，我就会跳入第二点。我们进入第二点。So、或者，我简单的说。 在这个第一点的里面，不管从儒家、呃、uh, 佛教、道教、民间信仰，<noise> 啊，saya mungkin ulangi sedikit secara singkat. Di point pertama, pemikiran itu dari empat pemikiran itu walau dari Confucius, dari Tao, dari Buddhis atau dari kepercayaan rakyat. 他们怎么影响了华人的丧事的礼俗？Bagaimana mereka telah mempengaruhi？ acara atau tradisi orang-orang Tionghoa di dalam menjalani kedukaan. Mereka dari empat aspek mempengaruhi uh, proses kedukaan orang-orang Tionghoa. Yang pertama, uh 呃，uh, 佛教、道教和民俗信仰，他们的生死观影响了华人的丧事习俗。四种思想影响了中国人如何看待生这四这四个思想怎么看生和死这件事情？四种思想影响鬼神观。 Nah mereka itu punya pandangan mengenai setan Jadi pemikiran mengenai dewa setan Empat pemikiran ini mereka, uh, pandangan mereka terhadap hantu atau setan dan dewa sangat mempengaruhi bagaimana menangan, mereka menangani proses kedukaan. Tisan. Yang ketiga. Xiao Tao Guan. Nah, itu adalah uh, filial piety, yaitu uh, bakti kepada orang tua. Ulun mereka bagaimana apa empat pemikiran ini mempengaruhi bagaimana mereka memandang apa itu bakti kepada orang tua. Nah, bakti itu definisinya untuk orang yang masih hidup ataukah setelah meninggal baru dilaksanakan? Pandangan ini sangat mempengaruhi orang-orang Tionghoa di dalam menangani proses kedukaan. Yang terakhir,

Baik, uh, di dalam pandangan Confucius atau pandangan Tao atau pandangan kepercayaan rakyat atau pandangan agama Buddha, mereka semua punya pandangannya sendiri-sendiri. Dan sangat mempengaruhi tradisi orang Tionghoa di dalam kedukaan. 我没有办法谈了。那我就不谈细节了。我就进入当华人传统来办丧事的时候，他们是怎么办的？Bagaimana orang-orang tiongkok menangani、uh, prosesi kedukaan？然后这些的习俗背后、uh,，tradisi ini dilatarbelakangi oleh apa？他怎么受到儒家、佛教、道教？ 还有民俗信仰的影响。Bagaimana mereka dipengaruhi oleh empat pemikiran yang tadi kita sebut？华人传统办丧事，如果人，是，中国人，是，步骤人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人，中国人， Sebelum seseorang meninggal, 就是零终前, yaitu sebelum dia meninggal, waktu sekarat ya kira-kira. Uh, pokoknya kalau waktunya sudah tiba, ]怎么做? Bagaimana? Hong这里开始做? Dimulainya dari saat itu. Kalau Buddha, pandangan Buddha dan pandangan Tao, Nah mereka itu akan mengundang Hoisio uh, ya itu uh, imam yang berbaju kuning itu dan juga Tao uh, itu kepala dari Tao. Tadi uh, Untuk uh, datang ke samping orang yang mau meninggal. Dan mereka pun uh, mengucapkan ucapan-ucapan Buddhisme. Mengucapkan. Uh, ucapan ucapan Taoisme 为什么要这样做？mengapa mereka lakukan demikian？因为人在死之前，karena seseorang sebelum meninggal，根据道教说，menurut Taoisme，他的魂，rohnya，他的魂是很弱的，rohnya itu lemah sekali，是充满阴气的，penuh dengan ahawin。用现代的话。 Uh, kalau kita pakai bahasa sekarang, energy, yaitu, tidak ada energi. jadi baterainya sudah low back, so, jadi tidak ada tenaga. Jadi, tidak ada tenaga. Jadi, tidak ada tenaga. Jadi, tidak ada Jadi, tidak Jadi, Sangat mementingkan hal ini. Jadi saudara memperhatikan. Kalau di dalam keluarga ada yang percaya kepada agama Tao, agama Buddha, saudara akan melihat ada atau ada yang tau itu imam tau yang datang Nah kalau kita orang Kristen ya pendeta hamba Tuhan dan saudara-saudari seiman bagi mereka ini hal yang sangat penting dia yang kedua lu lien lu lien lu lu oke 也就是过程，把尸体放进棺材。<noise> <noise> <noise> 那么，根据道教 <noise>，如果一个人在家里去世 <noise>，一定要把他的棺木摆在客厅的中间。那么，尸体必须放在客厅的正中。 Yaitu tempat yang paling tepat jadi di tengah-tengah ruang tamu. ]為什麼要這樣做? Mengapa demikian? Menurut Tao, saat seseorang mau meninggal, Maka di rumah itu penuh dengan hawa-hawa uh, aura negatif. yin Mengapa di tengah-tengah? Kenapa tengah? <mengapa> taruhnya di khusus ruang tamu? Karena <mengapa> di tengah Positive energy is enough. Uh, taruhnya di ruang tamu utama karena disitulah letaknya energi positif. So Jadi harus ada uh, aura yang di dalamnya. Kalau tahu bagaimana? Uh, di dalam mulut dari orang yang meninggal. Akan, akan di uh, taruh dua macam barang. Yang pertama yaitu mutiara oh, yang kedua yaitu uh, se, se nasi apakah saudara pernah melihat hal ini di tempat kami ma, mereka lakukan demikian mengapa <coughs> adalah artinya adalah begitu kau Uh, mereka memberitahukan kepada hantu-hantu setan-setan yang ada di di uh, Nun jauh di sana yang oh, yang sedang menanti orang yang meninggal ini dia dia sudah membayar harga untuk jalan oh oh. Uh, kayak ah, kita uh, membayar uang parkir ]对. jadi ini sudah oh. bayar uang untuk jalan Nah Uh, kita sudah bayar. Uh, uh, kita sudah buka jalan untuk hal uh, uh, yang bersangkutan. Dia akan pergi ke tempat yang dia harus pergi. Jadi kalian jangan macam-macam. Mengapa dia harus mengemut satu satu biji nasi? Itu pandangan Buddha. Karena dia takut uh, orang meninggal ghost. itu masuk ke hungry ghost, jadi roh-roh uh, kelapa, kelaparan, Setan kelaparan. Ah, uh, karena uh, agama Buddha percaya kepada enam kali reincarnasi. Ada enam jalan. Salah satu jalan disebut jalan jahat. Uh, dan oh, dia ada enam jalan untuk, uh, untuk dia jalani, salah satunya namanya uh, Jalan Setan Kelaparan. Han Jadi, kalau dia mengemut satu, uh, satu biji nasi, maka itu memberitahukan kepada hantu-hantu setan-setan, "Orang ini sudah kenyang, tidak akan mati kelaparan." Yang ketiga, tangan, dan mati Nah Setelah seseorang meninggal, maka mereka pun mulai dengan tradisi kedukaan. Ah, 办上市, Apa yang sangat penting. 办上市的时候,这个去世者,前面七天, ah, orang yang sangat penting. untuk tujuh hari pertamanya sangat penting. 所以我们叫做做头戚. Mereka selalu mengatakan melakukan 呃, tujuh hari awal 头戚, jadi tujuh hari awal yaitu ya awal tujuh hari itu. Bukan hanya awal tujuh hari. Tetapi harus melakukannya tujuh kali tujuh. Jadi 49 puluh sembilan hari. Itu pemikiran apa? Pemikiran dari Buddhisme. Karena menurut agama Buddha, saat seseorang, saat seseorang meninggal, uh, di depan uh, tujuh hari setelah dia meninggal, rohnya ]是属于一个居间状态. masih di dalam proses intermediate, di tengah-tengah. position. -tengah. Jadi di dalam posisi tengah. Dia bukan manusia. Dia tidak ada di dunia manusia ataupun ]神. dunia setan ataupun di dunia dewa jadi apa? Dia adalah roh gentayangan. Ini disebut tubuhnya itu sebagai tubuh berada di posisi tengah. Jadi disebut bodinya itu tubuhnya itu sebagai tubuh berada di posisi tengah. Mengapa awal tujuh hari ini mereka itu harus uh, terus membaca ayat-ayat buddhisme untuk menolong orang ini? Karena di dalam tujuh hari ini, roh ini ]是完全没有力量的. sama sekali tidak ada kekuatan, Very vulnerable. sangat uh, lemah, ]不懂要做什么的. dan dia itu rapuh, tidak tahu harus berbuat apa. Kalau tidak ada yang menolong, dia, Maka hantu setan itu akan datang menangkap dia. 这样他会变成孤魂. Maka, dia akan menjadi uh, setan. Uh, dia akan menjadi setan yang uh, apa ya? Setan sendirian, dan akhirnya dia menjadi uh, setan liar. Uh, jadi, jangan sampai begitu. Jadi, jangan sampai begitu. Jadi selama tujuh hari itu Mereka harus ada satu tempat sembahyang Dan mereka itu harus uh, membaca ayat-ayat buddha du, Dan mereka itu akan melakukan caotu Jadi uh, membuat dia itu bisa lewatin uh, ke, uh, Selama tujuh hari ini Supaya bisa melewatin jalan yang susah Melakukan hal-hal yang baik Misalnya fang, shen. Misalnya melepaskan hewan-hewan supaya mereka bisa hidup bebas. Misalnya ke pasar beli banyak ikan yang hidup. Kemudian ditaruh di sungai. Supaya dia dilepas untuk hidup. Atau beli kura-kura. Taruh di samping itu apa danau atau mana untuk dilepas supaya bisa hidup. Ini Nah, mereka akan melakukan hal-hal baik untuk beramal. Maka orang ini ]就不会变成古魂. tidak akan menjadi uh, lonely ghost ya, yang uh, setan yang kesepian. Nah, kalau Taoisme, mereka akan melakukan uh, tempat untuk sembahyang Allah uh, Tao mereka juga akan melakukan banyak hal-hal baik untuk beramal. Jadi, Jadi melakukan awal tujuh hari dan tujuh kali tujuh puluh uh, tujuh kali tujuh hari itu sangat penting. 这些都是佛道的思想. Nah, saudara bisa tahu bahwa ini semua dilatar belakangi oleh pemikiran oh Buddhis ]很多 dan banyak sekali upacara-upacara yang lain. Oh, mereka harus tertawa, mereka harus nangis. Oh, dan pagi malam harus menangis dan menangisnya itu harus uh, berturut-turut dan ulang-ulang oh, dan juga dibacain dulu uh, dia tanggal lahirnya dan sebagainya untuk dicocokin jam berapa untuk menangis hal-hal nah, ini dipengaruhi oleh kepercayaan rakyat oh, nah, kalau, sangli, untuk uh, upacara kedukaan perlu berapa hari uh, harus selalu ganjil 为什么要单数? Mengapa? karena ganjil itu pertanda yang. kalau genap itu tandanya ing. Jadi seseorang yang meninggal dia punya hawa aura ingnya itu uh, sangat berat. Jadi harus diimbangi dengan energi positif. ]这就是这个原因. Itulah penyebabnya. ]这个思想哪里来的? Datang dari mana pemikiran ini? Bukan dari Tao, ]不是佛教的. bukan dari Buddha, ]是民间信仰的. datang dari kepercayaan rakyat. Oh, 再举一个例子，oh、lagi, 要每一天所谓的拜食，敬拜的拜食物的食物，什么叫拜食？Ah、那就是早晚要给他吃，oh, 佛教有这个思想。 agama Buddha punya pandangan demikian jangan sampai dia terjebak di dalam itu rombongan setan kelaparan jadi pagi malam harus dikasih makan Nah kalau upacara buddhisme itu mudah sederhana kalau buddhisme itu hanya cukup dengan buah-buahan dan sayur-sayuran nah kalau Kepercayaan Tao dan kepercayaan rakyat itu lebih kompleks. Semua macam-macam ya, misalnya bakar babi, bakar ayam, oh. bakar apa macam-macam. Oh, Mengapa demikian? Mereka takut. Bahwa yang meninggal itu rohnya dapat datang kembali untuk mencari mereka Oleh sebab itu kita melihat bahwa upacara-upacara ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Daripada pemikiran orang-orang, uh, pemikiran kepercayaan rakyat Bagaimana mendisplay display itu uh, Kedukaan Nah kalau orang agama Buddha Maka akan ada bunga teratai Ada uh, lampu ya Lampion yang menyala Supaya bisa men membuka jalan Bagi yang meninggal milu. Supaya dia jangan sampai tersesat ]道教就越做越大. Kalau uh, tahu Makin lama makin banyak Tradisinya uh, Harus bakar, bakar itu bakar uh, Macam-macam 买通阴曹地府的人，supaya dia bisa menyogok orang-orang yang ada di dunia sanak。烧屋子、烧车、烧 handphone、烧 mask、烧 COVID 的针，全部都烧。m e r b a k a s e m u a n a y bakar u m a bakar handphone, b a k a n bakar masker。进步了。

王林不好好拜他, jadi, cara berpikirnya adalah orang yang sudah meninggal itu rohnya, kalau tidak disembah, di, di, disenangi, maka dia akan datang kembali untuk mencari orang yang masih hidup. Keluarganya ini, ini yang disebut sebagai uh, tidak berbakti. Kalau sampai hal ini 所以, terjadi, jadi baik itu agama Buddha, agama Tao. ]等等. 他们都取了儒家的孝道观。mereka itu s u a m m a k a i a p menganut sistem itu filial piety rasa bakti kepada orang tua yang dianut oleh k o n f u s i a n i s m 但是他们忘记了一件事情。mereka lupa satu hal. 儒家思想谈孝是谈生孝，不谈死孝。 Kalau orang-orang Confucian, mereka itu uh, mementingkan bakti itu saat yang bersangkutan masih hidup, bukan setelah meninggal. ]儒家很重视生前的孝顺. Para pen, penganut Confucius, itu mereka itu sangat pentingkan bakti saat masih hidup. Konfusianisme tidak pernah berbicara mengenai dunia setelah orang mati. Menurut mereka kalau hidup saja tidak tahu bagaimana. Uh, kita tahu waktu mereka meninggalnya bagaimana hey bong -bong -bong saat orang tua masih hidup marilah kita berbakti kepada mereka dengan baik jangan sampai sudah meninggal baru kita rayakan secara besar-besaran untuk menunjukkan rasa bakti kita hey, huwa -hari, huwa Walaupun uh, di dalam tradisi orang Tionghoa selalu berbicara mengenai uh, bakti, tetapi sangat mementingkan bakti setelah orang tersebut meninggal. Jadi, semakin dilakukannya dengan besar-besaran, semakin seolah-olah dirayakan dengan heboh, 其实跟, maka lebih menunjukkan bahwa orang tersebut uh, sangat berbakti kepada orang tuanya. Sebenarnya, ini sangat jauh berbeda daripada cara berpikir mula-mula, original dari confusion. Oh Uh, demikian juga saat mereka memakamkan jenazah mereka juga banyak sekali tradisi. Karena waktu saya tidak akan bicara mengenai uh, secara detail. Dan ini akan merupakan sebuah seminar yang membutuhkan waktu 5 sampai 6 jam. Oh, Uh, ini ada macam-macam, ya. Mereka ada bagaimana cara mereka membuka jalan, bagaimana mereka pasang hio, uh, mereka macam-macam, buka lampu supaya terang. Uh, nah, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya uh, ditimbulkan oleh rasa takut terhadap roh dari orang yang sudah meninggal. 要告诉他们，我们很怕你，但是又很需要你保佑我们，所以拜托拜托。哦、oh,，jadi niat mereka adalah memberitahukan kepada orang yang meninggal. Kami sebenarnya takut sama kamu, tetapi kami juga butuh engkau melindungi, memberkati kami. 要把亡亡魂给他很多的好处，把他引到好的方向，这样他们的家才会平安。 maka mereka itu akan berusaha untuk e, menyenangkan orang yang meninggal dan membimbing mereka ke jalan yang semestinya supaya keluarga yang ditinggal itu bisa selamat jadi kalau orang-orang Tiongkok kita melihat bahwa mereka itu memakai musik ya, mereka itu sampai keras sekali, itu tujuannya adalah untuk mengusir setan-setan yang mau mau mencuri. Roh uh, yang orang yang sudah meninggal ini Orang tahu itu ada lagu yang sering dinyanyikan Ada dua lagu 第一首歌, Lagu pertama <laughs> 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 uh, 第二首歌, Jadi uh, lagu pertama adalah Uh, bagaimana uh, jangan nggak usah setiap hari menantikan saya. Yang kedua, suatu hari giliranmu. Dan, <laughs> dan, dan jadi setelah orang tersebut dimakamkan masih banyak sekali upacara yang harus dilakukan. Apakah uh, setelah meninggal udah beres? Ya enggak. Setelah dimakamkan itu masih belum beres. Dan, Mereka masih harus bikin ji. 道教说人有三魂啊，即 itu upacara y upacara k a l a m e n u t a o itu orang itu ada tiga putaran 天魂、地魂、人魂。啊，itu ada tiga ini ya langit, bumi dan manusia。人死了之后 s e t e l a manusia 如果你平时修道哇，很很敬天。nah kalau selama hidup itu hidupnya saleh dan sangat taat kepada Taoisme，你的魂直接归天 maka dia akan naik ke surga. Maka disebut Tianhun Heaven. Jadi berarti dia sudah menjadi dewa, sudah naik ke langit, yaitu ke surga. Nah, kalau sedang-sedang, oh, nah, maka dia akan masuk ke dunia ini. Nah, sedang-sedang saja. Jadi bukan tidak melakukan apa-apa. Kadang kalian baik, kadang buruk. Kadang kalah sangat bersemangat, kadang dingin. Maka rohmu dihun akan masuk ke yang di ke mana jadinya Di suatu ke akan ke makam Yang sudah disediakan oleh keluargamu lalu kamu ke Ah, uh, kamu juga bisa balik ke itu loh tempat sembayang yang sudah disediakan oleh keluarga. Jadi orang Tiongkok kalau di rumahnya ada tempat khusus untuk uh, seperti altar kecil untuk sembayang itu uh, didasarkan oleh pemikiran Tao. Nah kalau anda orang jahat, atau meninggal dengan tanpa tahu uh, Tidak jelas ya, kenapa gitu ah, Maka ini akan menjadi roh gentayangan Roh yang Maka dia akan gentayangan di dunia ]这叫人魂. Jadi dia akan ada di antara manusia Bagaimana itu? ]全部的人都拜他. Semua orang yang meninggal menyembah dia ]都要安撫他. Harus menenangkan dia 不然他来嘎叫嘎叫你。如果他不拜，他就会被他所害。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家都要去拜的。所以人魂是大家 Nah kalau orang agama Buddha akan mengatakan setelah 49 hari Lakukanlah uh, satu sembahyang untuk mereka agar lolos dari tahap ini Setiap tahun kalau kalender Tionghoa tanggal 15 bulan Juli, bulan 7 Mereka itu akan melakukan caotu Yaitu upacara khusus untuk uh, orang-orang yang roh-roh yang sudah meninggal. Kalau di keluarga ada yang meninggal, Maka, bagi mereka yang percaya, mereka itu akan melakukan cawtu, yaitu upacara cawtu, yaitu untuk uh, supaya orang-orang yang meninggal itu bisa uh, aman untuk melewati fase-fase fase yang ]你就有难了. tadi itu. Kalau tidak mereka akan mengalami kesusahan. 我们怎么回应? Bagaimana kita meresponi hal-hal ini? 我先说重点. Nah, saya akan beritahukan mengenai poin pentingnya. Orang Kristen di dalam menghadapi cara berpikir dan tradisi dari keempat pemikiran ini. 不要取笑, okay. Jangan sekali-kali mentertawakan atau sembarangan uh, mengkritik. 不要说我们基督徒有真神信仰，你们这些幼稚、迷信、<样>乱来，<样>不要这样做。Jangan sekali mengatakan bahwa kami orang Kristen kami punya Allah yang sejati. Kami tidak percaya kepada hal-hal yang tahyul. 要尊重，但是用真理引导他们。Kita harus menghormati apa yang mereka percayai, tetapi dengan kebenaran kita membimbing mereka。保罗在使徒行传十七章二十三节。 Paulus di dalam pasal 17 ayat uh, 23 kisah para rasul. Dia waktu pergi ke Greka uh, ke Yunani. 满接是神, di situ penuh dengan dewa-dewa. Paulus tidak mentertawakan. Paulus berkata. Kalian menyembah dewa itu satu hal yang luar biasa. But, the tetapi. Kalian menyembah dewa-dewa tidak dikenal. Hari ini saya akan memperkenalkan satu-satunya Allah yang uh, sejati. Kita sebagai orang-orang Tionghoa. Kita orang-orang Tionghoa banyak yang masih hidup di antara dewa-dewa yang belum dikenal. 我们要在丧事的里面来传福音。kita pakai kesempatan justru di upacara kedukaan untuk mengabarkan injil. 第二，华人的丧事传统表达什么？ Apa yang ingin disampaikan di dalam tradisi ya, Tionghoa? Nah Kita perhatikan bahwa apa yang mereka lakukan itu karena mereka takut kepada setan-setan yang kita mereka takut, roh gentayangan. Misalnya, kita akan menolong mereka, membimbing mereka, menyembah Allah yang benar. Karena takut roh gentayangan, misalnya, kita akan menolong mereka, membimbing mereka, menyembah Allah yang mereka karena rasa takut, mereka sembahyang setan-setan atau dewa-dewa yang mereka percayai itu. Bayi tidak dia Sembayang dewa yang dia tidak kenal. dia Karena dia takut roh-roh itu datang kembali untuk melukai mereka. Uh, yang ketiga, tujuannya adalah supaya melalui apa yang Orang-orang uh, keluarga lakukan itu Supaya yang meninggal itu memberkati mereka Menjaga, memelihara mereka ]有求必应. Dan mereka berharap Supaya apa yang diminta bisa dikabulkan Mereka berharap Supaya roh-roh uh, yang meninggal ini Roh-roh yang manjur uh, Tetapi Yohanes 10 ayat 24 mengatakan Kita menggunakan 依靠圣灵来敬拜独一的耶稣。bersandar kepada roh dan kebenaran maka kita menyembah Allah yang benar. yang ketiga。在这些丧事的传统人里面，你发现一个很重要的事情。di dalam tradisi kedukaan ini kita dapat melihat hal-hal yang penting。那就是宗教对于中国传统中 agama bagi orang tionghoa terutama tradisi tionghoa。重点是什么？ titik pentingnya di mana? tidak peduli saya sembahyang itu, itu entah dewa entah setan, yang penting manjur。saudara 母亲。 yang manjur belum tentu benar. Yang benar belum tentu manjur. Saya percaya Yesus dan menjadi hamba Tuhan sudah 30 tahun lebih. Saya memberitahukan kepada saudara. ]信耶稣是不灵的. Percaya kepada Yesus itu tidak akan manjur. Pasti Anda itu merasa khawatir ya? Waduh, Anda jangan ngomong begitu ya. Saya beritakan kepada saudara, Yesus itu bukanlah Allah yang engkau minta langsung dikabulkan. Karena apa yang kita minta bisa saja sangat jauh dari kehendak Tuhan setelah percaya kepada Tuhan apa yang kau minta saya minta anak sekolah juara pertama pekerjaan saya serba lancar badan saya terus sehat apa saja serba baik Nah Yesus kalau engkau kabulkan maka engkau itu manjur kalau engkau manjur maka engkau benar Tupuji Maaf ya saudara. Yesus不是这样的. Yesus bukanlah demikian. Nah kalau saudara minta langsung dikabulkan oleh Yesus, nah, saudara Yesus sendiri yang jadi, Yesus. jadi berarti Yesus itu sudah seperti Aladin dong. Kalau itu lampu Aladin ya dipencet langsung bisa oh, mengabulkan. Oh, so, jadi jangan sampai kita ada pemikiran so, yang salah. jadi kita harus mengingat apa yang dikatakan di dalam satu Yohanes、uh, pasal sepuluh ayat satu bukan semua roh kita percaya 最后我要说我没有时间讲 CDEF 了哦我就总结来说 jadi saya akan simpulkan 基督徒教会群体一定要注重和出席 三,四, sebagai orang Kristen, kita harus sangat penting untuk memperhatikan, memberi perhatian penuh, dan juga hadir di dalam kedukaan dari orang-orang yang 呃, ada di gereja ataupun yang di luar sana yang ingin kita kabarkan Injil. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengabarkan Injil yang terbaik. Banyak orang mengatakan karena saya tidak kenal dengan orang yang meninggal ini, saya nggak usah pergi. 1, Di gereja GKI Pluit mungkin ada seribu orang lebih. Suatu hari kuku saya meninggal. ]我就告诉教会. Maka saya beritahukan kepada gereja. 5天的追思礼拜, ada lima hari uh, untuk uh, mengenang almarhumah. Dan gereja datang hanya lima orang. Di gereja GKI ada berapa orang? Ada seribu orang lebih. Kuku Saya punya di sana selama lima bulan. Saya lima orang Saya sampai kita remehkan selama Saya lima kepada siapa jangan sampai kita remehkan sebagai pemimpin gereja harus memperhatikan dan menghormati 30礼拜. yaitu proses upacara uh, kedua jangan mentertawakan mereka dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan tindakan kita yang berjalan di dalam kebenaran membimbing mereka. supaya mereka meninggalkan dewa-dewa yang mereka